kita mau liburan sejenak nih. Kita mau ke Bukit Tinggi, yaitu kita ada fun day bersama dari kantor dari suami, yaitu family gathering yang diadakan setiap tahun. Kita nanti lihat-lihat gimana kesana. Ikuti terus ya. Jadi lagi di Aya Angek Kotex. Nah, di sini kita lagi ada liburan sebentar dari acara kantornya suami. Itu ada Fun Family Day diadakan setiap tahun dan pasti di setiap akhir tahun ya, antara Oktober atau November kesini. Nah, sekarang tahun ini kita sama-sama kita mau liburan cuma 2 hari. Kita ada di sini, tempatnya bagus. Saya disebutkan dengan rumah budaya karena di situ ada banyak-banyak seperti kayak tempat galeri begitu. Ya, nanti kita lihat-lihat ya di dalam. Nah, apa aja yang ada di dalam situ. Oke. Okay, sekarang kita akan ketemu dengan pedagang jagung bakar. Jagung bakar, oke. Bisa kita jualan apa ini, Bu? Ini namanya jualan jagung bakar. Waduh, yang jualan cantik kayak gini gimana terusan? Aduh, satu jagung berapa, Bu? Pakai uang atau pakai hati, Bu? Pakai hati. Morning. Selamat pagi, bangun. Pagi nih, selamat pagi. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi pagi ini di depan kamar. Tadaa!
udaranya segar banget, sejuk. Gak mau outbound. Tunggu sebentar ya. Han, yes dia. Gak mau apa? Outbound. Gak mau outbound. Atit ya, atit ya. Ya mau. Acaranya udah selesai, sekarang kita siap-siap packing. Pokoknya acara seru, heboh, rame. Namanya juga family day, seperti family. Meskipun ada yang beberapa enggak kenal. Tapi, setelah. Kini acara sudah selesai. Saya Ange Cottage. Sekarang kita mau pulang. Kita mau pulang. Kok loyo. Masih panjang perjalanan, kurang lebih 5 jam. Kita masih menyusuri bukit-bukit kelok-kelok. Oke, dadah. Bye-bye, semua lagi siapan. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Dah.